kisah kepahlawanan Melayu yang telah diadaptasikan dalam sajak yang bertajuk Hei Si Gagah. Hei Si Gagah, si badang yang makan muntah hantu, untuk jadi hebat, untuk jadi kuat. Itu adalah perjanjian antara badang dan si hantu. Janji tetap janji, walau dengan hantu. Janji bukan sebarang janji, bisa dilepas kerana mengkhianati. Tidak seperti orang kini, janji sentiasa dimungkiri. Menuntut janji hebat sekali, badang dan hantu. Hebatnya kisah muntah itu pada sebuah kisah ketuanan Melayu. Si Badang. Hebatnya si badang di alam Melayu. Gagahnya badang menumbangkan segala kayu. Setia si badang tanpa pernah jemu. Berbakti kepada tuan hingga datang seteru. Khidmat penuh jujur walau dihambat waktu. Badang masyhur kerana makan muntah hantu. Menjadi kuat dalam sejarah Melayu. This is the folklore behind the Singapore story. In ancient Singapore, there lived an ordinary villager named Badang. After a hard day's work, he found that all the fish in the river traps were eaten. The culprit was none other than the hantu or spectre. Badang courageously cast a fishing line and trapped the hantu. Bound and unable to escape, the hantu begged for his freedom. Badang agreed.
tak berguna betul. Berhari-hari menembang pokok sebatang ini. Rugi besar ketua kampung. Pelihara hamba seperti kau ini. Pergilah potong dahan-dahan tu. Apa kau gila nak bunuh aku? Jangan bergerak. Jangan cakap apa-apa. Nanti kau mati. Lagi makan tak ada belau hari ini. Sudah 6 hari kau menahan luka itu. Seekor anak ikan pun tak dapat. Aku percaya ada musuh yang mencuri ikan aku. Hanya sisik dan tulang-tulang saja yang ditinggalkan untuk aku. Kalau musuh, takkan dia tinggal sisik dan tulang ikan tu. Yang sebetulnya, luka kau tu yang sial. Hari ini hari dia. Esok hari kita pulang. Kau dengan tangan aku sendiri. Pencuri! Lepaskanlah hamba. Hamba akan beri apa segala kemampuan hamba. Lepaskanlah hamba. Kau akan bagi segala kemampuanku. Cakap!
Ya, tolong lepaskan hamba. Aku tidak percaya selagi kau belum bagi kemauanku. Tolonglah cakapkan apa kemauan tuan hamba. Tunggu. Tak perlu terburu-buru. Aku mau kau beri aku kekuatan sekawan gajah. Hamba akan beri kekuatan itu asal saja memakan muntah hamba. Muntah kau? Ya, muntah hamba. Baiklah, aku akan makan. Marilah. Dekat. Di mana? Ambil daun pisang. Makan. Tuan hamba sekarang sudah mempunyai kekuatan sekawan gajah. Sekarang lepaskanlah hamba. Mari. Kau dari sini. Ingat, lain kali kalau kau nak makan ikan, tangkap sendiri. Kau tak boleh kahwin atau berkenal dengan perempuan. Kalau kau engkau, segala kekuatan kau akan hilang dan kau akan menemui ajal yang dahsyat. Kawin. Tak boleh berkenalan dengan perempuan. Tuhanku,